Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiman Jaafar aka Abang Buaya. Okey, berasal daripada Kampung Paya Lebar, Melaka. Daripada syarikat Paya Lebar Eco Adventures. Kita diajarlah kaedah membuat FB ad di mana kita boleh monitor dari mana target customer kita. Okey, dan apa keywords yang penting, supaya yang pentingnya apa yang kita buat untuk marketing kita melalui FB ni akan mendatangkan hasil. Dan jika tidak pun, kita tahu apa yang perlu kita perbaiki. Nama saya Nordiana binti Muhammad Aini. Saya merupakan pengusaha produk pelancongan yang daripada Manong, yang dikenali sebagai Acha Koma Explore Manong. Bisnes yang saya jalankan sekarang adalah produk pelancongan. Alhamdulillah, lepas daripada program ni, saya dah dapat macam mana nak strukturkan saya punya post. Dan alhamdulillah hari ini juga likers dalam Facebook saya bertambah, dan juga banyak yang orang share saya punya posting di dalam saya punya page. Nama saya Yasmin Zahir bin Hashim, orang pergi Baja. Saya asal dari Pahang dan temu tepi Pulau Perlengkian. Hai, nama saya B. Saya lahir daripada Terengganu tapi dibesarkan di Selangor dan sekarang pun masih dibesarkan. Dan syarikat kami adalah Monkey Life Adventure Tours and Travels dan Berhad di Pulau Perhentian. So kat sini bila kita masuk di sini, so banyak benda-benda yang kita belajar, sangat banyak. So macam saya sepanjang dua hari ini di marketing dan yang sebelum ni program scan sangat-sangat bagus, sebabnya kita belajar macam program yang kami lagi sekarang adalah program tourism, dan kami belajar banyak mengenai tourism, mengenai macam mana nak buat package, macam mana FB marketing, and then and also yang best ni adalah citizen girl kami adalah orang-orang yang tourism. Dan yang paling bestnya, kita punya coach adalah coach yang daripada berpengalaman membuat tourism, berpengalaman dalam bidang tourism. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Norazian binti Zakaria. Saya asal daripada Masjid Tanah Melaka. Alright, mengenai bisnes, saya merupakan seorang usahawan resort di Pantai Pengkalan Balak, iaitu di Nelayan Beach Resort Pengkalan Balak Melaka. Alright, alhamdulillah lepas saya join seminar ni, saya dapat buat Facebook ad dan dantu juga. Dan apa yang bestnya, buat malam tadi FB Ads, hari ni saya dah dapat result, saya dah dapat reach, saya dah dapat like, saya dah dapat komen. Dan memang saya rasa benda tu efektif. Nampak boleh banyak membantu dalam bisnes saya untuk tarik marketing online ni. Kalau anda betul-betul nak bangunkan bisnes anda, anda wajib datang ke program FB Ads ni. Khusus FB Ads ni, saya jamin anda tidak akan kecewa dan anda akan tahu apa yang sebenarnya anda perlu lakukan untuk meningkatkan you punya business to the next level. Korang kat luar sana patut datang belajar dengan coach Sheila, dengan coach Ijul, sebab diorang sangat bersabar dengan semua peserta, sebab kami ni kebanyakan ramai yang beginner instead of advanced. Jadi dengan cara pengajaran mereka, memang korang akan dapat banyak ilmu pengetahuan. Alright, korang di luar sana jangan lupa untuk join program FB Ads ni under Evoing, dan kita orang semua ni under InScan. So sangat-sangat best, sangat-sangat membantu dalam bisnes korang. Korang tercari-cari kat mana nak cari ilmu untuk FB Ads kan? Korang dah patut hadir khusus ini. So korang jangan lepaskan peluang. Kalau ada program InScan, kena datang dan kena buat dan kena join, sebab program InScan ni sangat memberi manfaat dan akan membuatkan sales korang melonjak naik. So memang best sangat tu, korang patut join. So carilah InScan. Bye.